Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik uh, saudaraku semuanya Pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari uh, video dari oten ya yaitu Luis Prastio yang mana di sini dia mencoba mempreming ya uh, Sekaligus memberikan kesan negatif terhadap umat Muslim dengan adanya kejadian baru-baru uh, ini di dalam suasana uh, masih natal, ya, yang mereka uh, rayakan, yaitu kejadian di Sulawesi, ya, tepatnya di Desa Buyat Selatan, Kecamatan Ketabunan, dan Boltim pada hari Sabtu tanggal 24 Desember eh, sekitar 10.30 waktu Indonesia bagian tengah ya. Nah, di situ ada eh, sekelompok umat eh, Kristen ya yang ingin melaksanakan eh, katanya ibadah eh, ibadah tetapi ditolak oleh warga setempat yang berjumlah lebih kurang 20 orang umat muslim menolak uh, untuk dilaksanakannya ibadah di tempat tersebut ya. Nah, kemudian uh, tanpa uh, ada dasar yang jelas si Luis Prastio ini, kemudian seakan-akan membuat uh, pernyataan bahwa umat muslim tidak toleransi ya dengan melarang umat Kristen beribadah nah bagaimana uh, celotehan si Luis Prasetyo ini kita simak terlebih dahulu ya setelah itu nanti uh, saya akan memberikan komentar kembali terhadap apa yang coba di uh, framing oleh si Luis Prasetyo ini langsung saja kita simak videonya assalamualaikum selamat datang kembali di channel ini kali ini saya akan membahas kembali intoleransi yang terjadi atau pelarangan ibadah lagi terjadi di Indonesia tapi yang uniknya, ini malah terjadi di Sulawesi. Kan Sulawesi itu banyak banget ya orang Kristennya. Mayoritas Kristen gitu. Tapi kenapa bisa terjadi yang namanya intoleransi? Kita langsung aja nonton videonya supaya kita paham apa yang terjadi. Minta maaf, Ibu. Sekarang semua lapor ke... Bu, oh, silakan. Pergi ke dapur pas apa saja, silakan. Jangan baik badan di sini. Hmm. Eh. Sudah so, bilang kok tengah nak lamarin. Kita sudah oh, iya. eh? kan, bilang kalau rasa keberatan kita kita lapor. Jadi telefon Pak Oh kuda sekarang. Kalau kita bilang kalau lamarin, jangan ada kejadian di badan. Badan dulu di atas.

Jangan muka lu. Ini kamar. Orang datang lihat anak. Yang bilang ngga. ada kamar. Saya belum Orang ada komplain ini toh, saya belum tolong ada komplainnya ada kamar ini. Orang ada ibu komplain. Ini dia. Baru ada kamar. Nanti rekam saja kom- komplainnya saja. Teleponnya. Telepon langsung Pak Pom. Jangan ada kegiatan ibadah di sini. Jangan ada kegiatan keluarga di semua. Iya. Orang juga minta izin okay. Silakan lapor ke ya. nah, ah, hari ini, nah, ya, pokoknya eh, po ini okay. Jadi setelah kita lihat ya kita tahu bagaimana dia larang ibadah dan ngamuk-ngamuk. Sikapnya -ngamuk. itu ngeri banget guys. Ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan hari ini mengenai video ini. Dan ini juga sudah di-up ya sama Brigita Hillary, kalau nggak salah dia anggota dewan yang masih muda berasal dari Manado. Sudah di-up dan dia mengatakan jangan ada intoleransi di Sulawesi. Jadi bahaya banget memang Kita tahu Sulawesi banyak Kristen lah, tapi kenapa kok malah terjadi hal kayak gitu? Saya tadi sambil nonton saya ada catat beberapa hal di sini. Ya. Yang pertama dia mengatakan jangan ada ibadah. Nah dasar apa anda melarang itu beribadah? Dan dikatakan kalian orang mana? Bukan orang sini kok ibadah sini? Bu. Orang beribadah itu dimanapun sebenarnya nggak masalah. Ibu punya teman-teman juga beribadah di tengah-tengah jalan. Orang lagi uh, naik motor, naik mobil, tengah jalan, ada yang beribadah dan mengganggu lalu lintas dan banyak hal lainnya. Ini udah ibadah di tempat yang sepi, yang jauh dari perkampungan masih dilarang. Ibu sebenarnya takut apa? Coba kalau power of emak-emak ibu itu bawa aja ke tempat-tempat maksiat kan lebih lebih berguna begitu ada perjudian ibu marah-marah itu jangan judi kan jangan karena itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain nah ini orang beribadah rugi apa kemudian dilarang-larang marah-marah kayak udah ngelabrak namanya selingkuhan suami kan ngeri banget tuh kalau mengatakan kalian ini ibadah ini sendiri rumah atau gereja Ya, nggak perlulah marah-marah kayak gitu. Cukup Anda melakukan sesuatu yang benar aja, dukung orang ibadah berdukung supaya mereka nggak jahat, nggak nyuri-nyuri uang karena bagaimana nanti pendeta akan tegur-tegur mereka. Yang saya tandai juga dalam catatan saya ini. Bu mukanya ngeri banget waktu Ibu marah. Ngeri. Kayak lagi uh, ditagih utang gitu. Ya tapi sampai sini saya menyuarakan ini sebenarnya supaya kalian pemerintah yang ada di Sulawesi dengarlah itu tolonglah mereka yang saat ini sedang mengalami ketidakberdayaan tidak diizinkan ibadah. Nah itu dia coloten dari Louis Prestio ya. Seperti, ya seperti itulah kelakuan para oten yang maunya menang sendiri mau enak sendiri ya tanpa mempedulikan kepentingan orang banyak ya namun ketika berbicara mereka justru menuduh uh, kita umat muslim yang tidak uh, toleransi terhadap mereka yang minoritas padahal uh, dia belum uh, mengcross check apa sebenarnya uh, hal yang membuat warga setempat menolak jemaat Kristen melakukan ibadah di lokasi tersebut ya nah kemudian dia dengan entengnya uh, membuat kesimpulan sendiri mengatakan umat muslim tidak uh, toleransi sesama umat beragama nah perlu diketahui ya bahwa yang pertama sekali rumah ibadah itu haruslah memenuhi syarat ya atau mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya di dalam undang-undang pasal 14 ayat 1 dan 2 ya. Peraturan bersama dua menteri nomor 98 garis miring 2006. Yaitu uh, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan perseratan teknis bangunan gedung. Nah itu yang pertama. Kemudian uh, masih berlanjut apakah di daerah tersebut... Juga memenuhi uh, kuota, ya, atau uh, jumlah umat Kristen memadai untuk uh, didirikannya sebuah rumah uh, ibadah uh, atau gereja di tempat tersebut. Nah, kemudian kita tadi di video itu jelas sekali mendengar ibu-ibu yang melarang uh, ibadah di lokasi tempat dia tinggal itu mempertanyakan apakah ini. Gereja atau rumah tempat tinggal, nah, kemudian orang-orang eh, tersebut mengatakan bahwa ini tempat ibadah. Jadi, pertanyaan dengan jawaban itu eh, sangat berbeda, ya. Kalau yang namanya tempat ibadah, dipastikan itu eh, berupa gereja atau masjid bagi kita umat Muslim, ya. Nah, jadi maksud ibu yang bertanya tadi sangat jelas bahwa... Uh, situ menggambarkan bukanlah gereja, ya, karena memang belum mempunyai uh, izin atau memenuhi syarat untuk didirikan rumah ibadah. Itu juga selaras dan sesuai dengan konfirmasi uh, dari Kapolres Boltim sendiri setelah ada kejadian tersebut, menurut uh, AKBP Dewa Nyoman Agung, bahwa... Memang di situ adalah rumah tempat tinggal, bukan gereja atau tempat ibadah. Jadi penolakan dari umat muslim jelas bukanlah intoleransi tetapi karena memang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka itu pantas untuk dilarang oleh umat muslim ya. Ya, kita menyokong dan sangat mendukung ya apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang melarang ibadah Kristen di yang dilakukan di rumah tempat tinggal itu memang harus dilakukan dimanapun uh, selagi masih dalam uh, wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia ya karena sudah sangat jelas uh, sudah diatur undang-undang bagaimana ketentuan mendirikan. Yang namanya rumah ibadah tersebut, dan uh, masih ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk mendirikan uh, sebuah uh, rumah tempat ibadah. Jadi, jelas bagi kita di sini, ketika Luis Presidio mengatakan, "Kita umat Muslim tidak toleransi, itu sangat uh, keliru dan salah besar." Ya, dan itu hanyalah fitnahan belaka demi melancarkan aksi. mereka ya untuk uh, terus mengabarkan Injil yang mereka yakini ya kepada uh, umat muslim dengan berbagai cara ya dan itu sudah sangat banyak terbukti dan kita bisa lihat uh, begitu banyak video-video uh, di baik di YouTube, TikTok dan segala macamnya Nah demikian saudara aku semuanya mudah-mudahan video ini ada manfaat uh, bagi kita semua. Dan uh, terakhir saya mengucapkan sel selamat hari mu'alaf sedunia ya. tanggal 25 Desember kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.